Ibu, woi, woi, kalau artis koplo apa nu dapat dong? Apa nu dapat? Itu yang banting istrinya. Sudah ada bantingnya nenek. Sudah baku banting-banting, baku ambak-ambak lagi. Itu biko dapat. Hei, kalau ustaz kau follow, kau dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan ilmunya pahala. Tapi kalau artis, anak muda, apa kau dapat kalau kau follow artis? Pahanya kelihatan, dadanya kelihatan. Nah kasih lihat aja kau, nah kasih pegang kau. Kenapa kak cina-cina jo? Hei, hei, Pak calon kepala desa. Nah sudah nak tahu ini sudah ditetapkan oleh Allah, siapa di antara kalian jadi kepala desa? Sudah ditetapkan itu. Biar kau masogo kiri kanan, kalau bukan takdirmu tidak terpilih kau. Yang teriak itu betul kucurigai. Ya. Woi. Woi. Kau juga masyarakat, jangan kau kasihan mau minta wani piro. Masa sekampungmu kau peras? Woi. Kalian ini ada bupati dan wakil bupati di sini. Kau kira mereka ini dua orang lebih hebat dari kamu? Kamu kira mereka lebih mulia dari bapak-bapak rakyat di sini? Enggak, Pak. Mereka terpilih karena kau pilih. Coba kalau enggak kau coblos, enggak jadi bupati dia. Makanya yang disogok dan menyogok, kata Nabi, sama-sama kau masuk neraka. Gas kau ini atau rem-rem? Serius kok. Kalau ada kutunjuk nak tidak tahu kau jawab di apa mi? Berani kok? Ah serius? Siap-siap dia memang kau kutanya. Jangan terima wan sogo. Tiba-tiba kau dapat sogo 500.000, beli bakso, makan, tiba-tiba kena serangan jantung, pak, mati. Mati kafir kau saudara, ada wansogo dalam perutmu. Siapa lagi yang bisa mati kafir? Contoh-contoh aja ini, contoh jangan kau marah. Contoh ji, sabung ayam. Banyak juga di sini. Ilaha illallah, bilin-bilin tongak kutu. Weh, mabotok di hutan. Didapa sama polisi. Judi, dikejar sama polisi. Jangan lari, lari dia. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perunya. Toh, lari. Jangan lari, lari dua polisi sudah mati kejar. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Toh, masih lari tembak dua kali. Toh, masih lari tembak tiga kali. Toh, masih lari terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Duh. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya teman yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak, nak kepalanya nak kena? Nah jauh dia itu kaki dengan kepala. Nah bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Hei. Pak calon kepala desa, jangan kau musuhi polisi. Hah? Siapa yang amankan kau nanti pilkades? Satpol PP. Ibu,
Woi, woi, yang kau musuhi polisi. Bab, ibu-ibu pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Rumahmu dijarah, anakmu diperkosa, suamimu dibunuh. Siapa kau cari? PRT. Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa gerak mobilku. Saya baca surah Yasin, tidak goyang-goyang. Saya baca ayat kursi, tidak gerak. Datang polisi lalu lintas, Pak Ustaz, lancar. Masya Allah. Bapak Ibu tahu, saya bisa hadir di sini. Siapa yang undang nggak? Polisi. Siapa? Kapolres. Allahu Akbar. Makanya jangan musuh polisi. Weh, anak muda. Kalau ini motormu siapa kau cari? Ketua DPR. Nah, ganti nomor HP-nya. Iya, makanya jangan musuh polisi. Polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Karena Pak Polisi mati, siapa bungkus kok? Iya toh. Maka yang baik, polisi lindungi ulama, polisi jaga rakyat, rakyat ulama doakan polisi bersinergi menjaga Republik Indonesia. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkades, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg, tapi Islam kau secara benar. Ini semua calon kepala desa. Kalau mau dipilih, datang semua di masjid. Beh, pakai gamis semua, pakai songkok. Coba lihat itu politisi Pak, anggota DPR. Kalau mau dipilih, biar tidak kenal, assalamualaikum. Baik, langsung pakai gamis, pakai serban. Wah, masuk masjid. Saudara, sama-sama ke orang Bugis. Sama-sama ke orang Pindrang. Begitu terpilih, dah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Sangatta? Ada begitu di Kutai Timur? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dongo? Woi. Pak Bupati, berapa anggota DPR di Kutai Timur ini? 40. Berapa yang hadir malam ini, Pak? Coba lihat mana yang hadir ini. Sidi mi bos. Mana lagi satu? Dua. Woi, ada lagi si. Kau lihat baik-baik mukanya yang hadir, ha? Kau coblos lagi. Masa 40 anggota DPR, cuma 5 yang hadir, padahal ini kepentingan bersama. Mestinya mereka hadir. Kenapa? Biar kau terpilih, kalau rusuh Kutai Timur tidak bisa kau bekerja. Maka ini mestinya semua didukung. Cuma mau pilih-pilih baru datang. Kau juga dongo. Sudah mau kau natipu 5 tahun, nak kasih kau pembeli bakso. Iya, puan kampai. Tolong. Yang tidak datang, jam aku bully di Facebook. Yang tidak datang, jam aku hinai di medsos. Karena bisa kau dituntut. Gimana caranya? 2024 kita ganti yang tidak datang. Setuju? Biar negara yang tidak datang ini supaya panas telinganya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan.
karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata malam ini ketika kita tablik akbar, masih banyak juga setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih tunggu sih. Ini calon kepala desa yang pegang handphonenya selama saya ceramah, saya doakan kau dikalah. Cikdak kau, masih mau kau. Simpami dulu HP-mu, dengar kau dulu ceramah. Nah bilang kita merekam. Kalau bapak rekam gambarnya tidak bagus, suaranya tidak jernih. Bagaimana caranya Ustaz? Ini ada kamera saya bawa. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz? Gampang, buka YouTube. Tablik Akbar Pilkades Damai Kutai Timur. Ah, muncullah ini ceramah malam ini. Sudah itu kau nonton di YouTube, jangan lupa like and share. Iya. Woi bu, woi. Kalau artis Kopolo apa nu dapat dong? Apa nu dapat? Itu yang banting istrinya. Sudah ada bantingnya nenek. Sudah baku banting-banting, baku ambak-ambak lagi. Itu biko dapat. Hei, kalau Ustaz kau follow, kau dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan ilmunya pahala. Tapi kalau artis, anak muda, apa kau dapat kalau kau follow artis? Pahanya kelihatan, dadanya kelihatan. Nah kasih lihat aja kau, nah kasih pegang kau. Kenapa kau cina-cina jo? Maka mulai malam ini follow Das Atlati. Nah, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Ibu, kudoakan suamimu kawin lagi. Simpan saya ini tuh HP-mu. Woi. Pasti orang Bugis itu. Ini ada Pak Kasmidi Bulan. Sebenarnya nama benarnya itu Kasmidi Bulan. Tapi karena orang Bugis jadinya Bulang. Saya ditanya Pak Kapolres, Ustadz kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Makang, ikang. Saya bilang, oh itu Bugis pinggiran. Kalau saya ini Bugis modern. Simpan dulu HP, simpan dulu ya. Simpan dulu supaya kita serius dengar ceramah. Bisa ibu? Waqala idan, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Suatu kali Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi bersama Malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi lalu bertanya, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Tidak ada. Ini malaikat mampu dia catat ini air. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat, ya Muhammad. Satu yang tidak bisa ku catat, ya Muhammad. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan ketika umatmu berkumpul di lapangan alun-alun kantor bupati Kutai Timur,
di Bukit Pelangi. Lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Amin. Allahu Akbar. Maka kalau kumpul seperti ini, berselawatlah bareng-bareng, karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau ajak Bapak Ibu untuk berselawat. Bisa? Kita dengar dulu calon kepala desa. Diam kau semua, diam kau semua ini. Yang di dalam garis ini kita dengar. Jangan sampai ada calon kepala desa yang tidak tahu selawat. Ada itu mahasiswa aku mau ujian skripsi. Saya bilang, dek, supaya berkain ilmu kau selawat kepada Nabi. Supaya ilmu yang saya kasih kau mak barakah. Apa Nabi bilang? Selawat kepada Muhammad. Ulangi, salah. Selawat kepada Muhammad. Salah kau. Ulangi. Selawat kepada Muhammad. Salah. Langsung dia bilang, bagaimana? Oh, ya bagaimana itu Pak Ustaz? Baru saya bilang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh, ini diganti nih Pak. Bukan diganti, kau yang dongo. Mana selawat diganti-ganti? Kepala desa kapan? Ayo selawat-selawat bapak-bapak. Ayo, ayo kita dengar. Ya, ikut Pak. Kasih keras-keras suaranya. Kita lihat tanding malam ini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nilainya 8,5. Diam-diam. Sekarang kita dengar yang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, yang di luar garis ya, di luar garis. Silakan selawat. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo, ayo selawat bapak-bapak di depan yuk. Salatu di belakang. Alatu salatum ala yasin. Nilainya 8,5. Ibu-ibu sekarang, bapak-bapak diam, kita dengarin ibu-ibu. Ayo bu, jangan kalah sama suamimu. Ayo sama-sama ibu, keras. Salatum bu, masya Allah. Wallah ala toha salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,2. Udah tau? Ah, kau diamlah semua, kita dengar ini di atas. Kau diam, diam, diam ini bos-bos, lihat kita lihat ini. Kau lihat bupatimu sama Kapolres dan dimu bersalawat. Kau diam, diam, diam. Ayo Pak Bupati, jangan mempermalukan pejabat Pak. Ayo, 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 Pak. Ayo, 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 ayo. Ah, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, ayo, ayo. Salatul ala toha rasulillah salamullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,9. Ya Pak Kapolres yang undang ah. Ini dah dibeli kangen tiga pulang. Ya tak? Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, para pejabat sipil yang hadir di tempat ini, Bapak Bupati beserta wakilnya, Ketua DPR beserta anggotanya, Bapak Kapolres beserta pasukannya, Pak Dandim beserta anggotanya, Pak dan Lanal, Pak Kajari, Ketua Peradilan Agama, semua saya hormati karena Allah,
mohon maaf saya tidak sebut namanya Bapak satu demi satu karena saya takut salah dan sejujurnya saya tidak tahu nama apa.